أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Jadi kita baca ayat daripada surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhasbu, yaitu qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang yang beriman. Orang beriman ini orang berjaya. Al-falah, falah ni maknanya orang beruntung, orang berjaya. Beriman, percaya kepada Tuhan, dan kita beriman kepada Allah ni, orang itu cerak berjaya dah. Jaya di mana? Jaya di dunia dan di akhirat. Di dunia, kerana dia hidup di atas dunia ni pun dia berjaya. Sebab apa boleh kita kata dia berjayanya? Walaupun dia susah, dia senang, dia kaya, dia miskin, semua dah tak kira apa sahaja apa yang berlaku di atas dia, maka semua saat itu dah menunjuk di atas bahawa dia saat itu jaya. Kerana apa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi ta ajaban li amril mu'min, aku pelik perkara-perkara yang berlaku kepada orang beriman. Inna amrahu kullah, sesungguhnya semua benda berlaku khair. Inna amrahu kullahu khair, semua benda berlaku tu molek berlaku di sisi dia. Nah, molek berlaku idza massathu as-sarra, bila dia saat ni tu boleh bagai molek, syakara, dia bersyukur. Wa iza massathu ad-dharra, dan apabila dia boleh bagai tak molek, dia kena bagai tak molek, sabar, dia sabar. Iza massathu as-sarra syakar fa kana khairan lah, bila dia boleh bagai molek, dia bersyukur, maka jadi kebaikan baginya. Wa idza massathu ad-dharra, bila dia sakit demi semualah susah, fa sabar, maka dia sabar. Sabar, dia sabar, fa kana khairan lah, maka jadi molek juga untuk dia. Kerana orang beriman ni ikut wak gapo. Nah, wak gapo semua saat ni tu boleh balau laku. Tak ada barang hak Tuhan suruh free, tak ada. Sebab kata dia beriman kepada Allah Ta'ala, so saat ni tu dah ikut ya wak gapo, bila ya wak lillahi ta'ala, wak kerana Allah, boleh mata ya supaya tak jaya lagu mana. Nah, wak hijau ni pun boleh, wak hijau tu boleh, waktu pun boleh, semua boleh lakukan, tak ada orang kisah apa. Okey, tak boleh berjaya lagi ke? Ikutlah orang mata pergi kerja situ, ikut buat, boleh mata tak kewis mata, tak kira lah suruh tu pun suruh, ni pun ikut, tak ada barang free.
Maka jenis-jenis hijau besin ni orang panggil muflihun. Butanglah orang besin ni. Karena apa? Sepatut kita kata bagi preh-preh tu gak free lah. Tapi dah wui patut dah. Nah. Dan semua bagi hak Tuhan wui hak Tuhan suruh dia tu. Semua saat ni tu semua jadi kebaikan belaka. Ikut yo wak gapo semua. Sebab tu Tuhan kata qad aflahal mu'minun, telah beruntung demo je berilmu. Ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu syarat nak boleh pahala. Syarat nak boleh pahala. Orang kafir semaya banyak mana pun, sedekah banyak mana pun, buatlah apa sahaja kebaikan selama mana tidak beriman kepada Allah. Tuhan sebut wa may yakfur bil iman, siapa kufur dengan iman. Maknanya dia kufur selepas pada beriman dah. Faqad habita amaluhu, maka sudah utuh habis segala amal-amal dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat sok minal khasirin, daripada orang rugi. Rugi tak boleh puas sekarang, tak boleh puas sekarang gapo. Dia tak beriman kepada Allah Taala so. Bila tak beriman pada Tuhan so, tak ada peluang untuk nak boleh pahala, tak ada, tak ada habis. Buat gapo semua? Tak ada. Nah, okey, seletak dah sebut ke siapa ketidur dengan bini. Dah sebut lihat ni fi bud'i ahadikum sadaqah. Tidur dengan bini tu boleh pahala juga. Bini saat ni tu nah, rela tidur dengan suami boleh pahala jadi sedekah. Dah sebutlah deh. Kerana dia buat lillahi taala. Buat kerana Allah taala. Sebab tu dia tak boleh. Siapa yang buat dai teh dai dia kata. Dai teh dai. Tak boleh boleh mata tak ada bagi tak boleh. Okey, hatta berimeh kok. Allah wa ma kana lil musyrikin. Tidak ada bagi orang kafir musyrikin ayya'muru masajidallah, bahawa dia bina masjid Allah. Nah, wa ma kan musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Buat masjid, buat apa tak kira dia masih kufur. Nah, fa ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun, dan mereka itu hancur gugur bis tak ada tak terpakai apa. Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala, adakah kami nak cerita kepada kamu dengan orang yang paling rugi sekali. Ini sebuah amal, ini sebuah amal tu makna kata ya wa amal. Ya wa belaka Allah tu ucap tak bini sampai mampu. Eh, siapa akan mati tak bini lagi dia jauh dia ok sobar sungguh tak turut nafsu. Tak turut nafsu. Tapi tak beriman pada Allah, maka tak ada jalan kata nak boleh syurga tak ada. Karena kamu walaupun amalnya dia berjuruh saat ini tak akan selipar. Bagi orang baik saat ni tak jamah lapik kain. Dah waroknya dah nampak warok. Ah, tak tidur dengan bini, tak tidur dengan betina bini pun tak ada. Siapa ketua? Eh. Tapi waktu hasbuk kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Orang paling rugi di sebuah amalah alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang telah sesat sa'yuhum usaha mereka itu. Nah, orang-orang hancur tak ada usaha, tak ada boleh apa bang dalla sa'yuhum. Dalla ni orang sesak kata habis duit tak tahu mana kan. Klik tak ada boleh apa kau kau sesak. Nah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka itu duk kira kata mereka itu buat bagai molek. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, dan mereka itu ialah orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka itu. Walikaihi,
dan dia kufur, tak percaya kata kena berjumpa Tuhan. Nah, fahabitat a'maluhum, Tuhan sebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum. Maka kami tak ada dirikan, kami tak ada. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tak ada kira, tak ada wigo, skobok, tak ada, boleh saja letih. Allah dah. Tapi rebut ini qad aflahal mu'minun. Telah beruntung oleh orang beriman. Maja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Nah, siapa hok buat kebaikan boleh 10, so-so boleh 10. Supaya kita ke. Kalau kita suruh anak kita dah. Ya boleh apa, tak ada kira apa, suruh sikit lebih banyak. Suruh sikit lebih banyak. Kalau orang luar kira sudah. Kira sudah. Sekut tak boleh, rugi. Tapi dengan anak tak kira. Tuhan tak ada kira sikit apa. Dengan orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia beriman kepada Allah, maka Tuhan tak ada kira apa dah. Ya buat sikit pun boleh, gotu pun boleh, gotu pun boleh. Allah. Nah, man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa buat amal soleh, buat benda kebaikan. Nah, min dzakarin aw untha, lelaki para puan wa huwa mukminun. Sedang dia beriman kepada Allah. Nah, dia beriman kepada Allah. Bila dia beriman kepada Allah, nah, maka Tuhan kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberi kepada mereka kehidupan yang bahagia baik-baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balas mereka di syurga kiki bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik balas di atas apa yang mereka itu telah buat ketika mereka dah dunia dulu. Allahu akbar. Tu qad aflahal almu'minun, telah butung orang beriman. Kita jadi orang beriman Allah, jadi mucak syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang beriman ni nah boleh bak syurga dah. Nanti tunggu apa lagi? Nanti tunggu kita buat ya. Dan nanti tunggu kita buat amal. Tapi kena tengoklah sifat-sifat orang beriman lah. Tuhan sebut di antara sifat-sifat orang beriman ni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Orang-orang khusyuk dalam sembahyang. Nah, khusyuk lah mana? Khusyuk-khusyuk asal makna khusya'ah. Yaksya'u. Nah, makna tunduk, nunduk. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Orang kapir akhirat esok tu sebut khusyuk. Khusyuk ni tunduk, tak wani nak kejap pun. Tak tengok. Di akhirat esok, wujuhun yawma idzin khashi'ah, pala nunduk kering kotak, tak wani nak mengoh, takut orang salah lah. Nah, orang salah akhirat esok. Khusyuk ni orang tunduk Tuhan. Sebab tu kita tunduk Tuhan di dah dunia, akhirat tak nak tunduk dah. Nah, kita tak, kita tunduk dah Tuhan ke masa kita duduk di dunia ni. Tunduk tu asal mana khusyuk. Nah, khusyuk, khusyuk tu makna tunduk. Khusyuk, khusyuk dalam sembahyang. Nah, khusyuk dalam sembahyang, sembahyang ni bukan khusyuk saja, dia banyak kena buat. Waktu Tuhan sebut ayat lain, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
hafidhu, jaga kalah semaya. Jaga kamu, jaga semaya. Jaga waktunya. Nah, fa'idhat ma'nantum, apabila kamu sene dah fa'aqimus salah, maka hendak diri salah inna salata kanat, sesungguhnya semaya saat ini adalah halal mu'minina kitaban mawquta, difardukan secara waktu semaya. Jaga waktu, jaga apa lagi? Jaga syarak, syarak semaya. Apa syarak semaya? Wudu. Nak ambil wudu syarak. Nak sah semaya kena ambil wudu. Wudu tu pula kena wikenu ambil wudu saat ni. Nah, syarat semaya tudung aurah. Syarat semaya itijah hadap kepada kiblah. Syarat-syarat kena cuci pada nazafah, cuci pada apa ni, cuci pada najis. Tepaknya, pakaiannya. Dan syarat semaya kena tudung dan tidak buka aurah dan sebagainya. Jaga syarat semaya, jaga waktu semaya, jaga ruku-ruku semaya. Waqumu lillahi qanitin, dan semaya dalam keadaan roh khusyuk qanitin tu kunut, kunut, kunut saat ni tu makna khusyuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Lah nak semaya khusyuk, khusyuk saat ni tu supaya tak ada ayat semua lah pagi. Bila kita nak takbir, kita ingat atau kita nak membesar pada Allah, nak tunduk pada Allah, nak turut perintah Allah, lillahi taala usalli fardhu dhuhri, aku semaya fardu zuhur, salat salli fardal jum'ati nisa, semaya fardu jum'ah, lillah, lillah, kerana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nak tunduk tuhailah. Inna salati, sesungguhnya semaya ku wa nusuki, dan ibadat-ibadat ku semua, wa mahyaya, hidup ku, wa mamati, dan mati ku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah ta'ala semua. Dan hidup mati semua hak tuhai belakang. Semua tu kita tunduk pada Allah. Lah ana dah sebut ala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tanya, apa ni Jibril tanya Nabi, mal ihsan? Apakah dia ihsan? Qala Nabi ta'an ta'budallah, bahwa kamu semua Allah ka'annaka tarah. Seolah-olah menampak Tuhan, fa illam takun tarah, kalau tak nampak Tuhan, fa innahu yarak, maka sungguh akan dia Tuhan nampak kita. Kita wa'ma khusyuk takbir Allahu Akbar, ingat siapa kita nak turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati Allah wa Rasul la'allakum tuflihun. Takbir kita ingat terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat atau kita duduk dalam semaya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang semaya. Ada orang semaya celaka, ada orang semaya tapi celaka. Fawailul musallin alladzina hum fi salatihim, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang semaya lupa, lupa semaya. Ada yang mahu tanya, ngatuklah, nak ngatuk. Semaya lah semaya engkau. Semaya subuh, malam Jumaat, dia mahu semaya surah jadah. Lama, bila nak sudah, surah jadah. Surah jadah semaya di sini, semaya kan? Itu subuh, dia sunat panjang, semaya. Subuh ni sunat panjang. Terus maya awal lah, boh, macam panjang, dia belakang. Pakat dia belakang sejik doa yang datuk ni macam panjang, nanti. Kita pondok itu walah tu, kita tak usah, tunggu ke bagi. Waktu masuk tunggu, kita macam panjang. Budak lama amat dia pergi. Ingat tu, kalau kita semaya lama, ya hajar lama lagi. Tapi subuh lama lah, maya lama sikit. Maya sunat maya panjang Nabi semaya ni, kalau subuh ni subuh semaya lama siapa kenapa siapa nak ufuk, kenapa nak cegah, kenapa cegah bahawa sudah. Tapi maya awal lagi panjang Nabi semaya subuh panjang.
Ha. Ha, kita subuh ni wadduha alam nasrah ya gitu-gitu lagi. Wadduha boleh 3 minit. 4 minit saudara. Nah. Ha, tu kita semaya. Nah. Jadi orang semaya ni kalau terlupa, kalau ngatuk jenguk tu ke? Kalau terlupa kata baca tak baca atah. Siapa terlupa, terlupa tak baca Fatihah di mana aku tak tahu nak menyenguk semata. Maka tu batas semaya. Nah, selagi duk ingat ya tak apa duk. Go. 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 Apa kita pergi Mekah eh? Kita pergi Mekah ni kalau kita pergi umrah apa? Tak ngatuk. Nah. Kalau pergi haji ni nak ngatuk ke? Sebab apa? Sebab dia lama. Dia lama tu patah apa mengung tu yang mula-mula. Eh, mula-mula lagi tak apa ya kita ngorek tu. Nah, ngorek tu ke 10 mah kita. Ngorek syah tak ngatuk ke? Nah. Ah, subuh kau weh. Pas tu mengatuk dah lama-lama. Ya, ya tukar. Kalau kita duk tidur dia subuh tu. Kurwa malam. Ku satu apa pukul 5 pagi, 4 pagi dah. Ya mula-mula nak jadi, nak jadi tukar ni. Patu ngatuk. Wa wail musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'u yura'un. Ada orang semaya tu tunjuk kau ke? Riak apa yura'un yura'un tu riak ira' an-nas ria' an-nas nak yo kau tengok nah sebab tu khusyuk takbir Allahu akbar kau kita duduk diri hak ni tu ingat atau kita nah duduk dalam semaya tu mula-mula kali sebab tu paling kurang khusyuk tu hak paling sikit kali ingat atau tuai duduk semaya. Dalam istilah dalam kitab fiqh bagi istimrar an-niyyah. Dalam semaya itu kena istimrar. Niat kena istimrar. Maksud istimrar niat itu kena ingat terduduk dalam semaya sok. Kalau kita niat tertubik ya batas semaya kan. Aku berhenti semaya patah. Nah. Sebab dia kena duduk ingat terduduk dalam semaya tak berhenti. Abah tu kata kita tak berhenti sudah mau duk kecek terosak dah mari kita tak karupa. Duk itu toteng 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 tak gi. Nah. Ah, tapi ada mazhab apa talan ni? Nah. Ye ge duk, ye duk semaya terosak mari akik waktu baik. Allahu akbar. Tu me baca bismillahirrahmanirrahim. Tong teng tong teng teng. Nah. Katuk katuk katuk. Mujur tak tulis. Tidak gak. Aku semaya. Dah aku duk tulis. Pakai gila lah tu. Semaya polah tu. Dah. Semaya ni ada af'al. Kita tak boleh buat af'al ghairi salah. Perbuatan aku bukan semaya tak boleh buat. Dah kita tengok mazhab jahil. Allahu akbar. Mai semaya saat ni tak ada nak lipat tangan baju eh. Waktu baik gapo semua terik. Dah. Ah tu. Ya belaka tu. Ada mazhab biasa panggil buat mudah-mudah. Hak ni biasa tak kasi baik atas kepala. Sudah maya lalu. Dah. Ni ya belaka tu, nyakit belaka. Mana khusyuk lah tu? Sebab tu lah semaya sana tu. Dah. Kena khusyuk. Ingat kata kita duduk lah semaya. Hak tu balik kurang sekali. Nah. Dan bila kita baca Fatihah, kita ingat dia baca kalamullah, kata-kata Tuhan. Nah. Kita ingat dia baca Quran, dia baca ayat-ayat Allah, gitu. Bila kita rokok, ingat ada kita rokok Tuhan. Bila kita sujud, kita ingat sujud Tuhan. Bila kita nyetak, kita ingat nyetak depan Tuhan. Lah tu lah khusyuk. Nah. Nah, syarat nak sah, nak boleh pahala tu kena khusyuk. Syarat sah ni cukup rukun apa semua, tapi syarat boleh pahala kena khusyuk.
Nah. Tu mana nyu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Okey, dalam semaya mereka itu khusyuk-khusyuk. Nah. Jadi nak pergi khusyuk ni tu semaya nak pergi khusyuk. Kena hajar latih tu. Hajar ingat latih. Dah bila kita semaya saat ni kita hajar diri kita jadi khusyuk. Pas semaya dah kena tomak ni nah. Tu di antara khusyuk. Ada seorang masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi salam kepada Nabi. Dah sudah pergi salam kepada Nabi, pergi semaya. Semaya dah dia mari jumpa dengan Nabi pula. Lepas tu Nabi jawab salam kepada dia. Nabi kata, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Keliklah pergi semaya semula. Dah. Ya pergi semaya semula pula. Mari jumpa Nabi pula. Nabi kata, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Tak semaya lagi. Sampai tiga kali. Nabi kata, idza kumta ila salah. Apabila bangun semaya, fakabbir. Nah, maka hendaklah takbir. Sudah takbir ni faqra ma tayassar ma'ak min al-Quran. Maka kau bacalah apa hak kau pandai. Thumma raka hatta thumma nah. Thumma raka kama dia akan rakaat hatta tatma'inna raki'an. Hingga kau tuma'ninah dalam rakaat ni. Thumma rafa' raksa muqtadila. Kamu dia kak pala secara muqtadil i'tidal. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kamu dia sujud kena tuma'ninah. Nah. Tuma'ninah ni bila kita sujud takbir Allah, kita rokok. Duh, apa baca cukup tiga kali. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Dah setengah remah tak boleh buh bihamdih. Tak boleh buh ke apa tu hasbuk lah kau eh. Fataral malaikata hafina min hawli al-arsy yusabbihuna bihamdih. Nah, wa qudiya bainahum bil haqq wa qil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih boleh tak ada apa subhana rabbil azim cukup tiga kali malam subhana allahu liman hamidah rabbana lakal hamd deh rabbana lakal hamd sungguh baca kau nah ah سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر mulai rukuk mulai sujud mulai tu khusyuk lepas tu lah hati hadir hati saat ni tu ingat nah والذين هم عن اللغو معرضون dan orang yang berpaling daripada perkara-perkara lagu. Okey berimej. Ya tak cok bagi hak sia-sia, ya bagi hak sia-sia, bagi habis masa, habis gapo ya tak main. Dah, mai haji bisa. Mai haji. Dah, lah ni tak ada mana, ramai haji tak ada tak? Ada lagi. Tak takre. Eh, penuh. Lah, nak oyak cerita so. Cerita tok tua dengan menantu. Nah. Menantu
Menatu ni rajin semaya lah. Sejik semua menatu. Tok tua malah maya. Tapi tok tua berahi naik haji semua. Dah. Wa umrah haji naik Mekah apa? Wa haji semua. Tapi menatu saat ni tu rajin semaya sejik semua punya kasih banyak. Makan nasi banyaklah tok tua tak ada roh kerencah juga dah berjuruh ni ni. Natu juga tapi makan nasi banyak. Puasa kerencah gak nak murih dah saya juga natu kasi banyak pula juruh ni. Tok tua rajin ke Mekah. Tapi malas maji. Ada gak nak warah no. Nah. Kali tu nah. Tok tua ya. Apa ni tok tua ya? Duk nak royak kan natu ya tak apa weh. Hari ni kita puas dah gimana weh kita mahji baru orang. Ha ya baik natu. Nah. Ya pun selalu tak apa ya. Mari kita mahji ya. Ya baik orang tu natu tok tua. Nah. Ayah ya pun puas 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 tolak 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 wi natu ya make. Dan natu ya pun selalu buang 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 ayah ya terkelai ya. Bok 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 tiga dah. Oh ya tawak banyak. Pakai banyak ya tu. Dah tak ada kau ya. Oh tak ada ke tu elu ke banyak tu kacim maje ke banyak tu. Main pula bok 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 nak tu bok bok ke tiga pula. Allah ya tu. Kacim maje ke banyak tu. Dua kali. Pernah tu bos nak murid tu tua kata tu berasa. Eh, atuk dua aku dia kata kaku ya tu. Kata aku akan banyak satu. Nah, ya puak atik ceng-ceng tu tuan bok 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 bok. Oh, ya tu mah di hukmu tu ada apa ya. Bok bok pergi kali orang aja nak aji tapi ulah maye. Gila bakar gila kata tu tuan belatu. Dah. Ana cerita ni bagi cerita tak tahu lah we fok-fok mengajar duk royak kita duk dengar. Berkali sungguh ke tak sungguh tak tahu lah wallah alam. Tapi boleh ambil iktibar bagi cerita dongeng nama tu lah. Boleh lawak kira hak itu. Karena apa? Karena tok tua duk nak royak kan natu tak gamuk. Natu nak royak tok tua tak gamuk. Okey kalimah haji. Dah tok tua wahai nak haji nak umrah tok mo. Tapi malas maya go mo pi haji ni. Saya tak kata. Itu maknanya alladzina hum anil lagh. Lagu kagak anil lagwi. Kagak lagu. Apa yang masuk? Allah laning game. Game tu ada judi. Ada banyak benda tu ada judi, banyak ada judi. Judi dalam game dah. Yo kosna kata kayo lah ni yo bagi pahaya tak ada kena duk gaduh unai-unai apa ya duk kau duk mano noi wairung ni lekat do baru ni seorang mu Allah Subhanahu wa taala tu mari kita riyo habis hatu-hatu ibu anak anak ya te ya takut takut gore batu ke kali ya to apa eh kalau mati pun tak puas ya. Kalau mati pun tak apa. Budak ngaji tapi lekat judi. Lekat judi. Judi kain tu, judi dalam internet tu ya tak ada gigi main buka bank pada ada apa ni. Judi dalam ni tak ada gigi mana dok le bilik dok main atas tu. Bai 20,000 sekali. Bai 20,000 kali. Banyak. No ada orang dok main duit tu lah ni tu. Neh. Bitcoin, Bitcoin. Tahu Bitcoin? Emak tahu deh. Besar dengar. Bitcoin tu, Bitcoin ni turun tu. Okay kita yang nak kaya selalu. Main Bitcoin jadi Bitcoin bis. Duit bis. Dulu ni banyak lagi forex. Forex. Hukum tak boleh berlaku tu. Bitcoin ni pun tak boleh. Karena ia biasa sepat judi ya. Tak tahu kata ia go naik turun. Itu ia banyak turun kali ribu-ribu dolar. Kalau rugi sekali itu bubuh pala dah.
Bukan sekadar terugi tamada, terugi ubuh pala api 100,000 tu. Leh. Lepas tu hak jenis judi, hak jenis gapo lago aja. Pak hak ber email ni. Dia tak main bagilah tu. Leh. Main burung. Main burung lompat jambu. Duk sepega tak payah umur jangok tak apa. Allah dah tak berhenti motong sehari. Kalau motong boleh hujuh atas. Pergi main burung tak boleh pekau. Tak boleh pekau. Nah. Pergi bakat gulung. Ya. Boleh bakat duk frah. Frah gulung. Nah. Olah nak sorok orang mau jadi weh. Oh kita tak jadi weh. Ayah tak kau malah nak duk rumah jadi. Di sini tak jadi. Duk kecil aku. Nah. Oh ni memang nak cari burung bek ni atau palo bek ni, ekor bek ni, jambu bek ni, macam-macam. Duk kecek benda sia-sia habis masa. Nah, lepas tu pula kalau turun duit jadi judi. Kalau bakat turun duit kan. Jadi judi. Burung titik, burung buat jambu, turun duit hari tu jadi judi sudah. Nah. Ah, remo tu napa janggut piyah ya buku dosa ya, tak kira janggut piyah ke apa ya tak kira. Tak tu rupa ya piyah janggut ni, piyah dengan janggut ni rupa ke bagi. Tak wahid tahu janggut ya panyi. Dah tak wahid tahu jujur, tak tahu wahid tahu janggut tu licin sepo dengan kata pisah. Dah lah tu ya. Lepas tu pula. Nah, hok pakai piyah-piyah tu mezah kira. Nah. Ya tu haji dak tah mau. Jadi baru ngangguk bagi hak hari tak boleh sampai. Burung mabok ngapo duk tewas lah, tak tahu nak kata hari tewas tu kada turun duit. Turun duit. Kalau kukuk banyak boleh demo, kalau demo gua demo tak kukuk jadi tak leh. Okey bagi namulah tu. Bagi judi dah. Nah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak judi tokong bala menengok 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 sepatu juga ada lagi kira menengok nani tak ada menengok ni syirik dah kira menengok tanya bomo bukan bomo momo tu hak sungguh bahasa sakrit bahasa lama hak sungguh bomo. Kau duk nengok kau rumah ni bomoh. Tulis sen dia bahasa Melayu bomoh. Eh. Ha tu panggil bomoh. Mo tu bahasa sie. Nah. Ha tu. Jadi jadi benda-benda sia-sia ni kita kena tahulah bahawa ada benda-benda hak Tuhan royak le Quran tak leh. Tak leh. Tak leh buat. Lagu kosong habis. Duk dengar lagu, dengar gapo tak hok mano. Hiburan ia panggil lagu juga tapi ada boleh dah tak leh. Hiburan ni sepong manis lah. Manis tu makan banyak dah jadi kecil manis. Dah kalau duk dengar lagu sokmu tak hok mano pula, ya hati kerah betul dah. Dengar-dengar seleng atuk tak kereta apa boleh tu. Nah, tu pun kena tengok isi. Isi yo. Lagu nak sik ni kena tengok isi. Kalau isi tu karuk tak leh, sebab kita dengar orang bau. Dengar orang ngecek karuk tak leh. Nah. Genel hari tu, genel ni, kalau genel pesen rock, pesen gapo tak leh. Kuareh dah. Kalau genel pesen tamada ni dodeng-dodeng-dodeng sikit-sikit ni tu. Khilaf ulama. Nah. Dah setengah tak boleh, dah setengah tak boleh. Peremo dah nak sik lah ni. Toteng, toteng nak sik pun kadang-kadang riuh sepengar lagu nung bedah wadah. Mau kocok weh. Kukukukukukukukuk. Nak sik pun lah tu. Boleh tujuh. Nah. Haa. Ya ada lah hiburan tu. Ada bukan tu orang selain ni kena warok juga. Sekebal mata bukan lah tu. Dah ada juga tempat ramah, tempat gapo lek-lek masa Nabi pun budak-budak ada duk main-main gapo semua. Bukan tak ada langsung, ada suka-suka lebih kurang. Tak ada langsung buah juga. Teh. Ada lebih kurangnya. Maka benda-benda lagu benda habis.
lebih kosong masa. Nah, sebab orang Islam ni tu siapa masa dia buat benda-benda yang manfaat, ya, sifat-sifat yang perangai dia saat ni tu buat pun bagai-bagai yang manfaat. Nah, tu pagi tu duduk kau tak kira cokong ya lah, kita lalu dengan kereta pun dia mahu duduk tak kira tu pula. Esok tak kira tu pula, lusa tak kira tu pula, seminggu duduk tak kira, putih-putih. Ya bagi siapa petai, bagi pihak orang baik masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dah umur. Perkataan orang sudah baik, tu baik dah tak kira. Lah, astagfirullahaladzim. Apa tak ada setak mutu prim, bagi pihak orang baik. Dah. Tu. Okey, lalu buang. Nak pergi rumah, brok brek, boleh secupak dia. Dia kata ke orang. Dah. Brung, hok ni pula lalu. Bobrek pula. Neh. Benda-benda gini ni lara. Habis. Orang berimej ni tak main benda tu. Mari sejek brung, copak pe masuk sejek dah. Mari sejek pun duduk luar. Tak mes mai luar ke aku masuk. Allahu Akbar. Kita mari pak brung masuk dalam. Ambil Quran, ambil gapo baca. Semaya sunat, semaya pok. Banyak lagi benda kita boleh buat. Bila kita masuk dalam ni. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mu'ridun berpaling pada benda-benda lagu, benda sia-sia. No, tak berfaedah, tak ada boleh faham apa. Nah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang mereka itu memberi zakat. Gue beriman ni. Nah. Ya bui zakat. Ada duit. Dan lah ni masya-Allah sungguh orang takut. Pakak tanya talawi. Ada setengah kita tak ada wajib lah apa tak ada juga. Tanya. Sepoge rap mau ah. Sepoge rap mau. Sepoge rap mau han itu duit hak zakat wajib zakat dia duit taguh. Bukan duit ya buat umur hak ni tu orang bayar duit dia. Bila bayar duit dia awak umur sudah bayar 1,000 tak kena zakat lagi. Dia bagi babi sina'at daripada bak buat. Ya hak wajib tu iaitu duit taguh dan duit menego. Ya ayyuhallazina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Zakat nego dengan zakat nego dengan zakat buah panggil. Zakat buah ni mah kita ni mazhab Syafi'i wa ta'ama wah ni. Nah. Maka okey buat umrah contohnya, buat umrah buat apa? Sudah umrah ke bayar 1,000,000. Tak nak buat zakat. Bapak kamu duit dia taruh 1,000,000 ni taruh. Tak 500,000 siapa tahu keluar. Nah. Okey buka kedai nasi misal. Duit tak ada dia jual gitu ya. Nah, mek duit sari jual si kabu. Mek duit yang itu taruh hipo cukup disok sampai sahabu lah zakat. Nah, tapi ada juga ulama tu buka kedai nasi nak keluar zakat. Nah, tapi setengah ulama oleh mazhab Syafi'i tak kena keluar. Karena apa babi sinaat pun intajat bagi benda hak. Mek duit tu taruh lah, duit tu taruh, sipai taruh. Siapa setahun kau keluarkan zakat. Tak kata tu. Kerana dia tak ada nego apa. Dia beli robot kubis tak ada jual. Bukan urut tijari. Bukan bagai jual tak. Supaya orang buat umuh ke umuh dia beli kapur besi saat itu. Bukan dia jual. Dia beli mari buat seming, buat cie, buat apa. Tak ada jual apa. Hak wajib jual ni. Hak wajib keluar zakat. Kita beli bagai kita jual. Bagai kita jual. Eh. Orang beli kerak wajib lah. Kerana dia beli urut. Beli bagai jual. Beli bagai jual. Maka duit dia kena taruh sipir, lepas tu kena capu dengan kerak hak ada pada hari itu tu. Dah. Lepas tu wajib kena keluarkan zakat. Ah situ. Zakat ni dah zakat mah. Zakat mah ni tu iaitu kita ada duit ada mah banyak. Dah mah ni tu banyak kok. Nah. Ni sok mah ni tu neko. Neko apa lima kot ne
lima setengah, lima ne wajib zakat mah lah ni. Lepas tu mah bakar, mah bakar huli, huli tak kena keluar zakat. Mereka melampau lebih telajuk. Ya zakat ni gini, bagi hak haram kita bakar, dan bagi hak makruh, maka wajib zakat. Sepuluh tergelar kita ada 20 gak, okay, pakai 10 gak ya. Tak bisa gelar tangan ni, siapa kak ni, lebih umbala roh, maka lebih tu kena keluar zakat. Kerana makruh lah, kerana tak ada tupu lah tu, tak ada, lebih. Dah mah duk gile, dah subay, dah tangan duk gile, tak kena keluar zakat. Dah kerana mah pakar. Tapi kalau lebih-lebih melampau, lajok lah. Atau setengah lebih ada 200 gram. Segram saat ni tu. Kita kata segram 15, pada 20 kok lah. Dah lebih dari 20 kok saat ni tu. Atau ada remo, ya benar ni benar, tak ada. Tak itu ada. Tak ada sebut atau banyak mana banyak. Rumah kita ni mau kira cuma lah duduk lah 12 kok lebih tu. Lebih 12 kok nak keluar zakat sebab waktu nah. Mana kita ada 10 kok tu ya 150 gram. 10 kok. Kalau kita tak ada 12 13 ni tu. Nah, 170 gram. Puasa duk 170 gram kita ada ada lagi 20 kok, 7 kok lagi tu keluar. Karena itu dikira ke banyak. Nah. Mah duk gile tak kena keluar zakat juga. Mah tak pakai mah gile. Eh. Bukan tu mesti tak duk tangan telok. Setahun tu duk. Mah duk gile pakai. Nah. Tu. Yang keduanya mah duit sipeh. Apa ada duit mah sipeh ni dah. Mah mah sipeh. Yang kedua duit, duit itu, duit sipeh. Taruh sama banyak ke mah juga. Iaitu 100 apa ni? 168,000 kalau kira gomah 30 ke lebih kurang. Ui kita duduk 168,000 sampai setahun waka wajib kita kena keluarkan zakat 4,000 deh. Lebih kurang gitulah. Jadi kita kena keluarkan zakat. Nah, tu tu zakat duit. Ada zakat, zakat teroh. Lepas tu pula ada zakat. Zakat ni tak kena mata pun tak kena zakat. Mata beli sejuta tak kena keluar zakat. Kena mata je tak ada apa ni. Nah, tak ada nas, tak ada, tak ada hadis kata kena keluarkan mata keluar zakat, tak ada. Nah. Ha mata tak keluar zakat. Apa lagi? Atu negolah. Sebab tu Facebook ke. Rijalun la tulihim tijaratu wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Tuhan sebut orang menego ni Tuhan sebut suruh berhenti menego apa pihak semaya. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Okay berime. Apabila orang pergi Jumaat ke, cepatlah segera kepada masjid untuk solatul jamaah. Mari bawa wadharul bayi, tinggalkan jual. Sebab apa tu tinggal jual? Sebab apa? Sebab orang jual banyak kali. Tak suka orang buat kebun. Orang buat kebun kita dengar. Dengar puluh orang buku apa dah. Tanya je buku apa puluh kali dah nak kelip panah. Lepas tu hal ada banyak. Orang buat kebun tak kali. Lah nak dia fikir nak kelip mata panah. Tak kena duduk. Klik. Aloh, pergi motong tu pun sepuluh tu juga. Siapa aku puluh, wasa aku kurang belah dah. Nah. Duk sorok nak bunyi orang bunyi dia mau kenyak kelik apa pasal nak kelik dah kubur deh orang motong orang buat kebong buat benar dia fikir nak kelik tapi orang jual tak tak sekelik sebab tu Tuhan tu ya ayuh ladina amanu iza nudia lissalah apabila diserukan semaya fasa'au ila zikrillah wa darul baik kena tinggal sebab apa sebab orang menegur ni Allah dah galik. Kalau orang mari siap dah tak mayang dah tak bayar tambah bayar tambah bayar tambah bayar tambah bayar bakal apa nak habis dah waktu
Dah tengah kau laku kau, saya nak tinggal. Takut dia mau tak mari, takut dia mau kelit tak mari dah kena kita. Allahu Akbar. Ah ni bahayanya orang menego ni kalau tak ada email tak kuat kau akan jeh dah. Anak apa kerana ia dia nak tinggal tak payah. Sebab tu orang nego nak pergi Mekah pun payah. Ah nak tinggal pergi 40 hari, dia kira dah sehari ya, boleh 5000 sehari. Pulau hari 50000 ya dah. 40 hari boleh 200000 pergi 200000. Dia nak main betul. Dia kira belakang ke. Nah, buat kuluk bi. Tu mereka ada nak koli dak gapo tak apalah. Tapi hok demo, kalau demo turun, hok tu hasbu rijalun orang la tulihim tijaratun wala bai'un dzikrillah. Orang yang tidak melalaikan mereka itu daripada jual, daripada jual beli nego lah. Daripada ingat tu hawa iqamis solah, beli ke semua itaz zakah. Dan yang beri zakat, ya khafuna yauman taqallabu fil qulub wal absar. Dia takut pada hari akhirat. Ya. Dia jazahumullahu ahsana ma amilu. Tuhan akan balas kepada mereka wazidum min fadlihi wa ta'ammuh rizqi. Wallahu yarzuq man yasha' bighairi hisab. Tuhan akan beri rezeki tak kira-kira. Tuhan rezeki tak kira-kira. Nah. Tu nak ayat. Orang menega ni. Galik. Bila galik ni tu hasbuk tu. Nah, dan zakat ni tu pun galik juga. Ada kadang siapa nak lagi kapal-pah. Sebab tu alladzina hum liz zakati fa'ilun. Zakat duk kali dengan semaya. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Anaklah diri ke semaya dia beri zakat. Anaklah rokok bersama orang rokok. Zakat sebut oleh maya sama. Karena hak ni hak kita, hak ni hak tubuh badan. Nah, orang ni kalau molek di segi tubuh tua saat ni tu molek, maka patu murah ti wi zakat gapo molek lalu mo satu. Ali hawe dah. Nah. Munggo yo molek sungguh. Tu yo molek sungguh ali hawe dah. Tapi kalau orang ni tu juru maya sok itu, maka orang tak tu juga tak saja juga. Sebab tu kena dua-dua. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u mar raki'in. Nah. Tu maknanya walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang beriman itu orang yang jaga faraj mereka itu. Nah, apa maksud? Jaga perintah-perintah Tuhan. Nah. Tuhan sebut wal hafizuna li hududillah. Orang jaga perintah Tuhan. Wabashiril mu'minin. Bagilah berita tahu berita baik kepada mereka itu. Dan orang yang jaga hukum-hukum Tuhan. Waktu Tuhan sebut kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman saat itu, yaguddu min absarihim, suruh tunduk. Suruh tunduk tak saya tidak tengok. Orang tidak tengok tu tengok benar-benar yang haram lah. Wa yahfadhu furujahum, dan jaga faraj. Ada sebut oleh hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Kago hak menyebabkan orang masuk neraka banyak. Qala Nabi kata apa? Nabi kata iaitu al-faraj wal famu. Faraj. Faraj ni kemaluan, berzina, banyaklah ni ke. Allah dengar remor oyak lah ni kena tahu. Dan ni orang Melayu juga tubuh banyak. Orang Melayu kita. Astagfirullahalazim. Orang Melayu kita, orang Islam kecek Melayu ni juga tubuh budak-budak. Nak duit beli terosak, nak gapo ke? Nak nanti hak belanja tu lama dah nak masuk minta, nak beli terosak lama. Maka jual dulu. Bila jual ni tu, bayar mahal nak beli. Astagfirullahalazim lah ni. Banyak ni modok ya. Payah ada pula. Kalau ni modok ya kita ni. Ya ada hak yang bela ni tu. Ada. Tak ada line for you.
ada Instagram, Instagram yang duk main tu. Ada dengan gambar dan apa, cukup nak pilih lah beg mana. Dah. Nak hok beg mana? Boleh. Pakai pukul we tengok tu dah. Dah. Kok tubuh kok mana sat ni tu. Cak gapo warna gapo kulit gapo. Wal iyadz billah. Dah orang Melayu kita. Astagfirullahalazim. Benda ni lah. Dah, dah dunia ni dah masuk mari ni. Ni sikit lagi ni bukan sekadar ni saja ni. Ada benda-benda yang teruk lagi lagi yang kupung dengan Tuhan. Dia payah agama dia gitu ini ke sekali. Dia ingkar lawan. Dah. Ha jejak Quran, jejak gapo dak. Ha dia jadi fikir kot tu. Lah ni tak apa lagi. Tani sekadarlah tu dah ya mari teruk liberal masuk benda-benda usul-usul benda besar ini kau banyak masuk. Karena lani dunia ni ya dunia sungguh dah. Jamel lani tu ya dunia sungguh dah. Jamel itu dunia sekadar kebong kau les hotel ya. Lani dak weh. Dunia lani kedah, dunia lani terus. Dunia lani tunjuk bagai-bagai maha-maha. Maka nak widai dengan remo nak tunjuk bagai-bagai remo kok. Ah buat segala-gala dah demi untuk dapat harta. Ah gitu. Dunia tu, jamelan itu bahaya tu. Ah tu. Lepas tu pula benda-benda hak yang dunia gini tu, orang panggil benda hak teruk-teruk saja. Dah. Ah ni. Faham? Kalau lah kita ni tak ada jaga, tak ada. Nah. Ah tak ada jaga, tak ada apa kok. Maka hacur lah. Hacur ke kita. Eh. Matul iyadah billah. Zina ni banyak. Tak takut orang zina. Tak takut orang lari. Eh. Main-main ya biasa. Di isi demo. Nah. Ada hak. Amor Tuhan. Mari di majlis jumpa kita ni. Ya, tapi ini yang tidur demo ya, tiga kali. Eh, tanya dah ya, tanya aku lah ke. Eh, kita nak tolak ya, masa beci ya. Ta. Tak tu ya. Ya. Oh, ni hegek, mari kita tidur tempat rumah kita tidur. Kita tak usah dah apa. Ah, no ya. Cerah ya. Kita cerah, okey anak, kagau. Nah, tapi orang nak klik kita apa lah no. Nah, nampak ya, tak suka-suka. Tak laki, tak ada cemburu sikit pun. Bagi tu laki pun tak wallah Allah takut cak gapo hati aku nak mehok demo hati kena tolah. Wal iyad billah. Nah. Ah inah. Oh ya ta. Jamel lah ni. Udah-udah lah ni. Ni mari dok ya depan ni. Bini dia ya ta. Nah. Pastu bukan kata dok curi tu dak. Mari gerak mari di tempat muh ya ta. Ya tak ada ta kita kerja kelik-kelak. Demo hari tu tahu ya, tiga kali. Bagi kita kata jangan ngaku lah ke. Aku astagfirullahaladzim. Lepas tu ada astagfirullahaladzim. Ada tu itu tu tanya. Tu laki juga tu tanya. Abang bini kita ya tak tidur kena naik ya. Astagfirullahaladzim. Tidur kena naik, naik ya lah. Haa. Dah. Ya ya dinahong. Lepas tu jadi ni ya tak ada orang nak buat lepas kita nak tak sewi kerja kerja tu lepas tu kau kerja lepas tu dah pisah waktu baik tu tak boleh ya tak boleh tak kita tak secerah lah ya tak dah tak secerah mungkin sebelum suruh ya taubah ila Allah boleh tak secerah kena taubat tu ha lepas tu tak boleh kerja situ wajib nafi orang panggil kena wajib asingkan tak boleh duduk situ pak ni jadi pula muka hari-hari ya dah pergi. Lepas tu, orang tahu. Orang tahu. Orang curi, orang tak tahu ni. Wallahu alam. Moga ikhtilat. Dia menurut capur ke. Duk tapa pergi-mari. Tak ada ya dia mo. Cuek pergi-mari. Aku tak ada orang okay? Cuek pergi aku pipi. Tu pergi aku hidup. Ha, tu ke. Dah. Syaitan ni tak ada suruh mungkin nikah. Eh? Dah. Dah. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Syaitan suruh bagai tak molek, tak ada. Syaitan suruh bagai molek, tak ada. Lepas tu bagai tahu belakang. Tuna oyak. Wislah kita.
Dia tak ada roh itu. Pahala pahala no. Pahala bangi zanil muhsan. Okey, laki dah dah bini dah. Hukum dia kena rejek sampai mati. Okey, zina. Dia tak suka dengan hak budak ni. Hak budak ni ya 100 ya. Az-zani wa tuwazza wa az-zani tuwazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 ya. Hak nudak sampai mati. Ana bini ugetah, tok laki ugetah. Ada hak di majlis itu. Baba Sain. Baba Sain kita ni. Dia mau irama, dia mau dai pukul. Gigak, gigak kakau panggil dai gigak kok dok le bilik. Aku kemeh ya, tengok tengok. Baba Sain ni mau irama. Aku kemeh ya. Baba Sain. Dia mau tunjuk atau dok mengaruk tu. Dah aku kemeh ya, tak menamu. Astagfirullahalazim. Tu doa ya terjamel lah ni. Lepas tu aku tahu. Sama-sama kau nak kata kita nak alih kaya tak alih. Dua-dua tu tepuk tangan sebelah tak hati. Sama-sama kau. Tapi hak tino ni kalau yo pakap juru selamat sebenarnya. Tunjuk jadi pakai kelubung sab juru orang tak ngeceh dia mau tanya ustazah. Sebab tu Tuhan sebut ya yuhan nabi wahai nabi kulli azwajika katakanlah kepada isteri yang kau wabana tika dan anak kau wanisa ilmu minin dan isteri orang okay, berime yudnina alaihinna min jalabi bihinna suruh pakai labuh dhalika adna yurafna itulah hak paling sesuai tunjuk berjuruh suruh pakai kelubung bukan kata pakai kelubung dia orang okay, tu juruh tapi tunjuk berjuruh bila tunjuk berjuruh zalika adna yurafna fala yu'zain maka tidak menyakit orang tak mengecih tak apa napa ia berjuruh ya napa orang berjuruh pak napa tak buka peluang pakak ketak meneting ni Allah leh gari pagi astagfirullahalazim pas tu pak lahano demo ni demo nak jangok ke nak tuju berkata nak tunjuk sani tu demo dah sebab tu hasbu azani tu azani orang tina dulu. Kan orang tina tu hak buka peluang menarik saat ni tu saya suruh pakar malam dah. Dia pakar tunjuk kau ke. Tunjuk situ tunjuk sini. Allah, tu laki dok dedah kadang-kadang dok buka lagi terik-terik sini. Bawah nakal dah. Terik meneting. Astagfirullahalazim. Apa yang dok tunjuk siapa laki? Nah. Ah, ning nah. Pas tu. Pas dia buka jalan. Nah. Lalak ni apa lagi dia buka jalan tak ada buku ke apa lalak hijau lagi wah 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 kelih tu wah 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 pang dia sah ibat tu dah terbukuh mulai apa itu saya buku ni pun kata tak buku ni kak apa lagi lalak banyak lalak ni bukan sikit lalak lalak pegang dia bagi buruk pegang dah oh mari pun keteng tu lalak. Tu has buat lah keluar lalak ni. Eh. Tu. Sebab tu. Kena jago pakai kiri. Nah, lepas tu kita akan jadi tok laki. Jangan sedap hangat. Jangan sedap hangat. Hak baik kita kapung ni tak apa. Hak kapung ni hak teh. Dah. Motam sekali. Jahat sekali. Nibong sekali. Gata anak sekali. Tak ada pakai tak sekali. Ya sekali semua. Sebab ya selamat. Tapi hok bek kedak-kedak ni. Gi kerja tu bek pagi kelik pukul 5 petang. Kereta sore luwe 3 kursi lagi. Neh, prau ni. Neh, 3 lagi 4 luwe tu. Pagi duduk tempat kerja ke apa semua ni pula. Hok jenis galak tu Allah, astagfirullahalazim. Neh, ngah hak rumah tak jadi mana weh. Nah, kalau hok lain ngangguk selalu ketok, ketok, ketok lalu dah. Kalau hok luar hok dalam tak ada. Ha tu. Itu. Pak jenis galak jenis gak apa? Ngancung. Duk ngaremo molek. Kelik lagi boleh jahe uluk-uluk. Nang ucung khui malah nano. Nah kelik tak gok. Kalau hak nyucung tak apa tak berani tu laki pun nak tegur tak berani kebeli. Kelik bagi tak apa. Hari mau baik kain dak.
Nah, bagi tadi saya tengok klik di India. Di India ni ada bini tu hatta tu laki ni. Dah tupik surat khabar. Orang yang tak wong compi. Tu laki klik hatta tu laki. Bok-bok yo orang India ni yo jenis samok besar kati no. Nah, hanya petel lagi tak salah tak laki. Kalau hak lapis tu gak apa lagi. Nah, ikut bini nak pergi mana. Nah, ni benda-benda gini hari ni. Nah, kita kena ingat belakang. Nah, budak-budak lah nak kecek apa lah ni, budak lah ni. Ya berani budak lah ni. Ya berani ni kepada ni. Nah, kerana budak jambil lah ni, tunjuk gitu, tunjuk gini. Nak wairung-wairung ni, dia back to style dia. Lalu duduk dia tak. Nanti dia nampak belakang. Nampak remo tu, nampak remo ni. Okay sekali ke? Nak turut remo tu, remo ni. Ada hak berlaku suruh sekali lama dah. Tekah ada nanti ni dah. Ada line. Line-line jadi lem. Nah. Ada satu kali. Tu laki yang main royak di majlis. Dia tahu apa tak saya. Tak saya. Tak saya bila. Kenapa tak saya? Mulai cakap tapi ni pun jangan. Muka kena. Nah. Kena boleh tak saya. Saya kapa ya. Kita ambil terasak ya. Ya pukul ramah. Pukul lebih ramah. Kiri karemu. Dah aku apa aku belakang aku tepi aku tepi. Lepas tu muka tak ada, kepala tak ada. Lepas tu laki dia kata kena dapat kita salah suka. Hamu cet, hamu. Astagfirullahalazim. Ya tu hamu cet, hamu ya tu. Hamu cet cerak tu bukan orang lain. Kepala tak ada, tak apa hamu cet. Cerak hamu ya tu. Dah astagfirullahalazim. Kita pun pergi limpa apa-apa. Dah. Nah. Pahak yatai pun tak juga lagi. Nah, ini belah. Nah, RPG. Pas ada ingat astagfirullahalazim kata Allah. Dah kena itu alu. Tak sih, tak sih. Main pola ni, tak kena gitu. Tak ada dah, sungguh dia mah. Ada dah. Ada dah. Dah. Tu nak oya kata Allah. Jamil lah ni. Astagfirullahalazim. Nah, ni lah. Tak ada ke panggil. Kita kacau duk belah, kacau duk jamung, kacau duk gabar. Eh, mungkin nak. Anilah sebab tu walladzina hum li furujihim hafizun orang yang jaga perintah Allah orang tino tudung aurah molek bakam molek tugok baik tu henok tak apa selamat lalak tak pang dah kena kita beli terosak kita kena buh dah kris apa kris nama kena buh tudung ke apa tu kan ni lepas tu pula kita hak ni kita tak biar hak kita sendiri tak tudung. Nah. Astagfirullahalazim. Moga lah ni tak takut Tuhan. Ittaqullah. Takutlah Tuhan. Pakap molek. Neh. Ha tu. Kadang-kadang tok laki ati tak ada nak layah pun rasam, tak ada nak tulasam. Tak ada nak kemah rasam. Neh. Lah ni nemu wairung. Kita ni pula. Wai pun kita tak agak gi. Neh. Ha, tadi tak ada layar, tak apa, jadi masalah juga. Tak ada pergi ke mana langsung, masalah. Itu maknanya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ عَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Mereka di atas suami-suami mereka, isteri mereka, ya. Dia jaga mereka di atas suami, isteri, tak apa. Itu laki, tak apa. Nabi ini, itu halal dah. Halal habis. Tak ada masalah ke apa. Dengan remo yang tak boleh. Nah. Au ma malakat aimanuhum. Atau hak milik. Yang dulu tu hamba. Bang ma malakat aimanuhum ni hamba. Raja-raja dulu dia menurut oyak raja. Raja berakhir tina-tina tu hamba. Hamba bukan bini. Hamba boleh apa orang pun. Nah. 40 orang agak. 50 orang agak. Nah. Boleh lah. Tapi lah ni tak ada dah hamba. Orang nak sanggup jadi hamba tak boleh dah. Tak apa ha? Hamba dia, aurah dia pusat. Apa ni, dada, usah ni, muka. Eh, pasal apa lutut itu, hamba. Apa hamba? Eh, dia tak apa, kita jadi hamba, mudah. Tak nak kaya kelubung. Tak leh. Nah, buka hamba tu tak leh. Nak oyak. Nah, hamba ni tu. Nak buka, kita nak setapa nak buat diri kita jadi hamba tu tak leh. Eh. Fa'innahum ghairu malumin. Dan siapa yang... Nah... Kalau dia saat itu layak untuk suami saja, maka tidak dicela tak masalah apa itu.
Hak dengan orang lain tu berzinanya. Allah. Leh. Ha, berzina. Tahu orang tak tahu. Kes hak lah ni duduk berlaku. Cerai tak ada cerai. Tak laki bini lagi. Hidup roh. Bakok. Hidup harupu. Klik. Makan nasi hanya orang poceh bro. Leh. Apa kata poceh bro lah ni. Ngandung-ngandung dengan orang tak ada ngandung dengan bini, dengan tok laki sendiri. Lepas tu hak yatim pun nak lah. Bila yatim tu nak belaya tu dia sanggup lah menggogok sebab dia, dia nak nikah tak boleh bini orang okay. Dah bila nak nikah tak boleh saat ni tu kena habis dah. Habis dah saat ni tu dengan beranak tak jadi dah tu. Jumhur ulama dah sebut bahawa tak jadi iddah dengan sebab beranak. Wa ulatil ahmal ajaluhunna ay yadhna hamlahunna. Tak jadi iddah kerana bukan hak dia. Kena beriddah lepas dah beranak, kena tunggu dulu mari 3 kali suci barulah. Nah. Boleh nikah dengan hak baru tu kalau bercerai, kalau tak bercerai kok. Beranak tu hak dia. Ha, tu benda-benda gini ni berlaku banyak. Jamelan itu banyak berlaku benda-benda ni. Wal'iyadzabillah. Nah. Hari duduk lari, duduk kapal semua. Faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun. Dan orang-orang yang cari selain pada tu. Bukan bini dia, bukan gapo dia semua saat itu. Fa'ula'ika humul 'adun. Maka mereka itu seteruk dosa. Nah. Ha, ngatuk laki tak apa, dengan bini tak apa. Kita cari lain pada tu tak boleh. Kita buat benda yang lain pada tu. Nah, ha, tak boleh. Ha, itulah saja ini.